Berikut ini cara mengaktifkan translate di laptop. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Jadi kalian buka browser Chrome seperti ini. Cara pertama untuk membuka Google Translate itu, tinggal kalian kunjungi translate.google.com seperti ini. Seperti ini situsnya, yaitu translate.google.com. Kalian kunjungi atau diketik dulu di Google, maka kalian akan bisa menemukan. Nah, di sini kalian tinggal atur saja bahasa terjemahannya. Nanti kalau kalian memang sering mengakses situs translate ini, tambahkan saja ke penanda seperti ini. Pilih ikon bintang seperti itu, yang ini. Tambahkan ke bookmark yang ini. Bilah bookmark, pilih selesai. Nanti dia akan muncul di sini. Nanti kapanpun kalian ingin mengakses, tinggal klik bagian ini langsung bisa kalian gunakan. Nanti kalian bisa juga translate suara, kemudian dokumen. Kalau link, kalian pastikan di sini. Misalnya seperti ini. Kemudian cara kedua untuk kalian yang ingin lebih mudah di Chrome ini, pakai ekstensi. Jadi tidak perlu mengunjungi situsnya, nanti kalian tambahkan saja ekstensi Chrome. Caranya seperti ini, ada dua. Kalian bisa pilih ikon tiga titik yang ada di sudut kanan atas ini. Nanti kalian lihat di sini ada namanya setting atau setelan. Nah, di sini kan ada pengaturan ekstensinya. Di sini juga ada ikon tiga titik, fitur lainnya. Kalian pilih di sini. Kalau kalian menggunakan Chrome dalam bahasa Inggris, sesuaikan saja. Pilih ekstensi. Nah, di sini biasanya tersimpan ekstensi yang kita pasang di Chrome. Jadi pilih Chrome Web Store ini. Nanti kalau kalian ingin mengunjungi situsnya, bisa pilih yang ini, chrome.google.com/webstore/category/extension. Nanti di bagian ini kalian ketik yang namanya terjemahan. Ketik terjemahan, kalian cari. Nah, ini ada Google Translate resmi dari Google. Kalian bisa langsung lihat logo ya, ini logo Translate resmi. Pilih tambahkan ke Chrome. Nanti aplikasi atau ekstensi dapat membaca mengubah semua data di situs web yang Anda kunjungi. Pilih tambahkan. Nah, ini kan sudah ada Google Translate di sini. Bagaimana cara menggunakan kalau kita sudah letakkan di sini? Saya akan buka suatu situs yang bahasa Inggris atau bahasa apapun sama saya. Nah, ini saya mengunjungi situs BBC. Kemudian untuk menggunakan tool dari terjemahan itu yang ini. Pilih bagian ini, ekstensi. Nah, pilih yang terjemahan ini. Nanti kalian kalau punya link langsung terjemahkan di sini juga bisa, atau teks. Pilih terjemahkan. Atau pilih terjemahkan halaman ini yang kita kunjungi. Nah, seperti ini jadinya, langsung menjadi bahasa Indonesia. Kalau kalian ingin mengubah bahasanya ke bahasa apapun, pilih bagian ini. Jadi seperti ini, pas kita sorotkan pada kalimat tertentu itu langsung menampilkan teks aslinya.